One more, satu lagi. Ini temperatur timer jangan di ini ya Pak, jangan diputer ke kiri. Jangan berlawanan arah. Nanti ngerusak gearnya. Ya, nanti settingannya berubah lagi nih. Nanti bisa error. Settingannya bisa berubah. Nah, ini hanya searah jarum jam. Biarkan dia ada di angka yang kita set, misalnya 10. Titik merah ini ada di 10, nanti misalnya 20 titik merahnya arahkan ke 20 dan lepas. Biarkan dia turun dengan sendirinya, baru kita naikkan lagi. Biarkan turun lagi, naikkan lagi. Jadi jangan dia lagi proses kita turunin trot ke 0. Nah, itu bisa merusak gear. Biar awet gitu ya.